satu hari setelah nikah di Bogor, Fahmi Husaini tidak menyimpan dendam pada istrinya Anggi Anggraini. Kisah pernikahan Fahmi Husaini mengundang perhatian publik karena pengkhianatan sang istri satu hari setelah akad nikah. Fahmi ditinggal oleh Anggi Anggraini yang awalnya dikira hilang saat mengambil pesanan COD ayam geprek pada Senin 26 Juni 2023. Namun ternyata Anggi terbang ke Medan untuk menemui keluarga mantan pacar Adriaman Lasse. Mengetahui hal itu, Fahmi Husaini pun hanya bisa mengikhlaskan sang istri dengan mantan kekasihnya. Ia mengaku tak menaruh dendam pada Anggi Anggraini maupun Adriaman Lasse. "Saya sempat kesal, cuma ya saya sadar diri," ungkap Fahmi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Selasa 11 Juli 2023. "Ibaratnya emang bukan jodoh saya," sambungnya. Ketika ditanya Deddy Mulyadi mengapa tidak menempuh jalur hukum, Fahmi Husaini mengaku sudah menganggap Anggi seperti keluarganya. "Bisa, cuma Anggi tuh sudah saya anggap keluarga sendiri," ungkap Fahmi Husaini. Lebih lanjut, Fahmi berencana untuk segera menggugat cerai Anggi Anggraini. Namun, ia masih menunggu waktu yang tepat, yaitu ketika suasana yang kini begitu kisruh sudah kembali tenang. "Belum sempat. Nanti setelah sudah tenang, kalau sama keluarga sudah selesai," ujar Fahmi Husaini. Sementara itu, Deddy berencana untuk membantu proses gugat cerai Fahmi Husaini.